Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membuat intro sinematik ya rekan-rekan ya. Nah, kita langsung saja. Kita masuk ke aplikasi CapCut. Kita langsung klik proyek baru. Saya ambil dari foto yang sudah saya download. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini yang kita bisa jadikan background. Kita klik tambah. Nah, kita sesuaikan berapa detik kita pakai. Saya di sini pakai selama 6 detik ya, teman-teman. Oke, kita sesuaikan. Ini kita buang saja untuk video akhiran. Kemudian kita klik teks. Tambahkan teks. Nah, ini teman-teman bisa klik ya, entah channel, nama channel teman-teman. Di sini saya akan coba ketik sinematik ya. Kita pilih font yang teman-teman sukai. Saya di sini pilih Fairphone ya. Untuk fontnya, ini size fontnya saya agak perbesar ya teman-teman ya. Nah, bisa perbesar, kemudian kita tambahkan efek ya. Kita tambahkan efek. Di sini saya ambil yang ini ya teman-teman. Saya pilih yang ini. Kita klik centang. Durasi dari teks kita samakan dengan durasi dari backgroundnya. Setelah ini selesai, kita langsung ekspor. Langsung ekspor. Nah, kita buat proyek baru lagi. Klik proyek baru lagi. Kemudian ambil video yang tadi teman-teman ekspor ya. Kita tambahkan di proyek baru kita. Ini kita klik frame yang tadi ya, yang sinematik tadi. Di sini kita tambahkan, kita klik keyframe. Kemudian ini digeser teman-teman ya. Untuk menu yang di bawah ini kita geser ke kiri. Kita pilih tutupi ya teman-teman ya. Kita klik tutupi. Kita ambil yang cermin, pilih yang cermin. Di sini ada beberapa ya. Pilih yang cermin. Kemudian ini kita putar. Kita putar. Untuk ini kita geser sedikit ya. Nah, kita geser sedikit biar lebih smooth ya teman-teman ya. Nah, kita diawali dari sini. Oke, dari sini. Kemudian kita klik centang ini, lakukan hal yang sama juga, tapi kita geser frame dasarnya teman-teman ya. Kita geser. Lakukan beberapa kali, kita klik keyframe lagi. Kemudian masuk ke tutupi tadi. Di sini kita geser teman-teman. Untuk yang cermin tadi kita geser agar nanti bergerak ya teman-teman. Klik centang lagi, kita geser lagi. Lakukan beberapa lakukannya. Nah, kita klik keyframe, klik tutupi lagi. Nah, ini kita geser lagi teman-teman.
gerigi centang, lakukan lagi di beberapa detik yang teman-teman lakukan. Klik keyframe, masuk ke tutupi, menu tutupi, ini kita geser. Kita naik centang lagi, lakukan lagi, klik keyframe, tutupi, ini kita geser. Nah, centang sampai di akhir video, kita klik keyframe juga teman-teman ya. Langsung kita play, kita coba. Seperti ini teman-teman. Yang untuk video akhir ini kita buang saja. Ini teman-teman bisa ditambahkan efek suara atau audio. Jika ingin menambahkan, kita klik audio, pilih suara, saya pilih love. Dicoba saja mana yang sesuai dengan yang teman-teman sukai. Coba saya pilih emotional love. Bisa didengarkan, dicoba ditambah. Kita samakan durasi audio dengan durasi dari video yang akan kita pasang ya. Ini teman-teman geser, ditahan, terus kemudian digeser ke kiri sesuai dengan durasi video awal. Nah, di sini kita bisa coba. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jangan lupa setelah itu kita ekspor. Setelah kita ekspor, teman-teman bisa dicoba. Nah, demikian video dari saya. Nantikan video selanjutnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Bisa teman-teman like maupun share. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.